Hai, Mam. Semuanya, di video kali ini saya mau ngasih tutorial gimana caranya mencuci klodi dengan laundry mat. Jadi tujuan laundry mat ini agar klodi kita itu awet ya dan nggak kecampur dengan pakaian lain saat di mesin cuci. Kita masukkan aja ke dalam laundry mat. Di sini saya punya mereknya Gigi. Oke, kita masukkan aja semuanya. Nah, pastikan klodi-klodi ini udah bersih ya dari pipisnya si Ade, dari pupnya Ade. Jadi sebelumnya kita udah bersihkan sampai benar-benar bersih, sampai tidak ada bekas bau dan semuanya tuh udah nggak ada ya. Jadi ini benar-benar sudah bersih banget, udah siap untuk dicuci bareng sama pakaian yang lain gitu. Nah, ini bisa kita masukkan aja ke dalam mesin cuci seperti biasa. Nah, jadi tujuannya seperti yang saya katakan tadi, bahwa laundry net ini tujuannya itu agar klodi-klodi kita itu awet, jadi dia tidak tertarik dengan pakaian-pakaian yang lain, jadi elastisitasnya itu tidak berkurang. Nah, selanjutnya untuk di pengering juga gitu, tinggal dimasukin aja. Selanjutnya untuk dijemur, nah ini penjemurannya ya, jadi bagian dalamnya harus di luar biar apa, lapisan yang anti airnya itu tidak rusak karena kena panas. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Dadah. Jangan lupa subscribe.